semuanya. Oke. Kita kembali ya, bareng-bareng mengaktifkan yang namanya platform.id yang sudah kita reboardkan pagi hari ini. Itu cukup dari kami, acara Bunda Rumah. Saya Fanira. Saya Alina Mama yang berdiri. Pasti teman-teman perlu diingat, kita buat sesuatu yang ada di tangan saya ini yang lagi. Udah tau gak platform.id itu apa? Yang tahu apakah platform.id? 1, 2, 3, silahkan. Yang kelas semua. Berisi tentang acara Pamanaba, kegiatan-kegiatan alumni, serta acara-acara gitu. Iya gitu, iya gitu, benar dong, buat kasih-kasih ya. Elevan, kayak tadi kesidu mas. Website, tunggu tangan dong buat Pamanaba. Wifi di kelas saya mengikuti apa isi di dalam website tersebut. Keren banget. Ya, ada mau kaos? Mau kaos? Ya, untuk dua. Bakal nambah dan kabarnya donasinya sudah berlebih. Insya Allah kita akan membedah 5 rumah karyawan SMA Negeri 3. Bapak panitia dan juga perwakilan dari siswa. Kemana badan ini sekaligus peletakan batu pertama. Teman-teman bisa cek kabarnya nanti ya. Iya, jadi nanti kita bakal live streaming langsung di tempat di mana rumah yang bakal dibedah, yaitu rumah Pak Karwanto. Betul sekali. Ini pamanaba.id teman-teman. Biar kelihatan bahwa ini tidak dibuat-buat. Ini langsung ditayangkan dan hari ini kabarnya. Oke, ini akan diserahkan dari sini teman-teman bahwa nanti juga kita akan lihat bedah rumah ya, ini akan tepuk tangan dong. Jadi sejak dari mulai sekolah sudah ditanamkan yang namanya berbagi, dan teman-teman siswa siswi ini masuk SMA Negeri 3 hanya untuk bisa berbagi, berdonasi tentunya ya, luar biasa. Ya, karena saking cintanya alumni kita-kita ini pada sekolah ini yang luar biasa, kita rela dengan senang hati menyisihkan kucing kita untuk karyawan yang masih mengabdi di sini. Cinta kita juga kepada alumni, kepada adik-adik semua yang masih belajar nih. Kakak boleh tahu namanya siapa kak? Saya. Mbak Luffy ini masih sangat muda, angkatan 83. Ada yang sudah hadir di dunia waktu itu? Ketua alumni Jatim ya, Pamanaba Jatim. Masih ada simbolis. Oh iya, ini sebagai simbolisnya berbentuk imani ya, Mas ya. Nanti kita akan bersama-sama menyaksikan peletakan batu. Apa ini Mas? Pada Blackpink. Yeah.
dari Yogyakarta, dan ini juga bukan hanya senjata, tapi merupakan sebuah identitas kebesaran masyarakat Jawa dan Jogja. Silakan kita menangkan untuk melibatkan kesetaan batu pertama di Semarang, Yogyakarta. Tahun ini kita mulai awal pertama dengan 4 rumah. Mas bisa diceritakan penggalangan dananya seperti apa? Untuk proses penggalangan dananya, kita alhamdulillah melibatkan lintas angkatan yang ada di alumni Padmanaba. Angkatan tertua kita ada angkatan Padmanaba 56, jadi usia sekarang 80-an tahun. Dan yang termuda itu angkatan 2017 pun, dan sampai siswa sudah berkontribusi. Dan nilai kontribusi masing-masing angkatan itu bervariasi. Dan tidak ada yang terlalu besar, jadi tidak dominan, tapi rata. Ikut sekertaan antar alumni. Tempat itu milik siapa? Pembelajarannya bagi anak-anak ini dengan kegiatan ini apa sih? Ya, jadi sebenarnya anak-anak harus dilibatkan karena dia adalah bagian dari keluarga Padmanaba. Jadi Padmanaba itu siswa, alumni, dan seluruh karyawan. Nah kemudian yang pesan dari kita itu adalah kita tidak harus menunggu menjadi pejabat, tidak harus menunggu menjadi kaya untuk melakukan hal-hal yang baik untuk berkontribusi bagi almamater. Jadi ini makanya tadi disampaikan oleh Mas Anang bahwa share-nya itu bervariasi dari angkatan per angkatan, ada yang individu, dan kita menilai itu dari keguyupan, kekeluargaan kita. Saya tambahin ya, kalau kita melibatkan siswa itu seolah-olah yang aktifkan dari kita. Ini tidak, mereka yang pengen terlibat. Ya, jadi kita tidak mengajak mereka, tapi mereka pengen berpartisipasi seperti kakak-kakaknya alumni yang lain. Ya, yang saya rawat sedikit. Nama lengkap itu? Saya Henry Zaparini, Ketua KBA Padmanaba. KBA ini? Keluarga Besar Alumni Padmanaba. Oh,
Bapak Asep, saya Dani Surya, Ketua Kompartemen Padmanaba Jawa Timur. Bapak Trianto, Ketua 1 KPA Padmanaba. Bisa bilang, Pak? Trianto, Ketua 1 KPA Padmanaba.